lagi. Ya, assalamualaikum sahabat kolektor, selamat datang di channel YouTube seputar koin. Pada kali ini saya akan membahas uang koin 500 rupiah yang bergambar bunga melati versi pertama, yang konon katanya ada yang membeli hingga harga 5 juta rupiah dan mengandung emas. Nah, apakah itu benar? Sebelumnya simak dan tonton video ini sampai habis. Sebelum saya lanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, yang pertama, kita membahas desain koin 500 rupiah versi yang pertama. Dengan desain sisi depan bergambar lambang nasional Indonesia, yaitu burung Garuda, beserta tahun pembuatan di bawah, dan ada tulisan Bank Indonesia. Dan sisi baliknya gambar bunga melati di tengah dan tulisan bunga melati di atas, dan di bawah ada tulisan nominal 500 rupiah. Uang koin ini dicetak di tahun 1991 sampai 1996. Dari segi bahan, koin ini tidak mengandung emas. Warna emas pada koin ini bukan berbahan emas, melainkan berbahan campuran aluminium perunggu. Koin ini memiliki berat 5,3 gram serta berdiameter 24 mm dan punya ketebalan 1,75 mm. Harga. Untuk harga, ketika kita mencari di mesin pencarian Google, harganya sungguh sangat fantastis, dari ratusan ribu sampai 5 juta rupiah. Nah, apakah itu hoax atau fakta? Meskipun harga yang dicantumkan adalah hak penjual dan tidak salah, namun menurut saya pribadi tindakan tersebut adalah pembodohan. Harga untuk koin 500 rupiah ini masih sesuai dengan nominal karena masih banyak dijumpai di sekitar kita, meskipun sudah jarang. Dan jika memang koin ini dijual, harga uang koin ini di kalangan kolektor yaitu antara 600 sampai 2.500 rupiah, tergantung kualitas uang koin ini. Dan sebelum membeli atau mengkoleksi uang kuno, untuk lebih baiknya bertanya ke komunitas grup kolektor sebelum membeli, agar tidak tertipu dengan harga. Sekian pembahasan uang koin 500 rupiah kali ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe.